Kabar gembira datang dari Rizky Dia yang resmi menikahi Harsha Rahayu pada Sabtu, 9 Desember tahun 2023. Pedangdut kembaran Rijo DA tersebut melepas masa duda dengan menyusul mantan istrinya, Nadia Mustika Rahayu, yang baru menikah lagi 2 minggu sebelumnya. Kebahagiaan terpancar dari kedua mempelai di momen istimewa mereka mengikat janji suci pernikahan. Intip foto-fotonya yuk, ditayangkan dalam siaran langsung. Akad nikah Rizky Dia dan Harsha Rahayu berlangsung khidmat di hadapan penghulu dan juga 2 orang saksi. Bukan kali pertama menikah, Rizky Dia mengucap ijab kabul dengan lancar sambil menggenggam tangan ayah dari Harsha Rahayu. Dari kalimat ijab kabul yang diucapkan, diketahui Rizky Dia mempersunting sang istri dengan mas kawin berupa emas sebesar 12 gram yang dibayar kontan. Setelah sah menjadi pasangan suami istri, Rizky Dia dan Harsha Rahayu yang begitu sumringah langsung pamer buku nikah mereka masing-masing. Dari banyaknya tamu undangan yang ikut memeriahkan acara pernikahan Rizky Dia, Rijo Dia selaku kembaran mempelai pria pastinya terabsen. Begitu pula dengan Syaki Putra sematawayang Rizky Dia atas pernikahannya dengan Nadia Mustika Rahayu yang ikut berfoto sambil digendong sang ayah. Iis Dahlia yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Rizky Dia juga hadir dengan penampilannya yang cantik paripurna mengenakan kebaya bernuansa pink. Padahal, sebelumnya Iis Dahlia menuai sorotan publik lantaran tak hadir di pernikahan Nadia Mustika dengan Iqbal Rosade karena ada job nyanyi. Masih di hari yang sama, prosesi akad nikah Rizky Dia dan Harsha Rahayu dilanjutkan dengan acara resepsi yang penuh dengan kemeriahan. Selamat kepada Rizky Dia dan Harsha Rahayu yang kini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Semoga pernikahannya senantiasa dilimpahi kebahagiaan dan langgeng selamanya ya.